Oh. Jadi rumus simpelnya yang biar kalian ingat Reval, naat dan manut adalah rumusnya kalau naktunnya dia harokat ya doma, naktun apa namanya manut ya, manutnya harokatnya doma maka sifatnya atau naktunnya ikut harokatnya. Kalau manut kitaban itu kan manut, manutnya harokatnya fathah maka naktun atau sifatnya ikut harokatnya fathah. Paham? Paham gak nih? Haina. Ya? Paham? Asli bisa paham? Oke. Terus kalau manutnya itu apa namanya? Kasroh. Kasroh. Berarti gimana? Itunya kasroh. Itunya? Kasroh. Kasroh. Paham ya? Bisa dimengerti? Bisa. Paham semuanya? Paham gak, nak? Paham? Oke, yang di bawah terjemahkan. Dapat tahir. Tafattaha fil wardatu al jamilatu. Paham? Wardatu. Ya, berarti tafattaha mekar. Apa nak? Mekar. Mekar. Telah mekar bunga mawar yang cantik. Yang indah, Pak. Indah, Pak. Ustaz inginnya cantik, nak. Ya, kalau yang indah boleh, enggak apa-apa, enggak ada salahnya sih. Telah mekar bunga mawar apa? Kalau zahrun artinya atau zahrotun artinya bunga, tapi kalau warda langsung ke poinnya atau namanya, yaitu mawar apa? Mawar ya. Yang indah. Iya anak-anakku. Lanjut. Otof keluar datal jamilata. Saya telah memetik mawar yang cantik. Saya telah apa? Memetik. Saya telah memetik mawar yang cantik. Bunga mawar yang cantik. Iya. Saya telah memetik mawar yang cantik. Oke, lanjut. Nazartu ilal wardatil jamila. Saya telah melihat ke mawar yang cantik. Paham ya? Apa lagi nak? Coba. Sudah. Lanjut. Sekarang apa namanya ini, kalian tulis semua yang ada di halaman 83. Namu dajun artinya contoh. Robiha itu bukan robaha tapi robiha ya. Robiha yarbahu, untung. Robiha tajiru al-amin. Caranya gini nak, tulis soalnya dulu. Robiha tajiru al-amin ya. Nanti terjemahkan bawahnya apa? Terjemahkan bawahnya. Terjemahkan dulu. Ustaz ingin kalian menerjemahkan dulu. Nah, i'robnya itu sebelum Ustaz melanjut ke i'rob ya, i'rob. Itu Ustaz ingin menjelaskan yang tadi contoh 1, 2, 3 yang di bawah. Kenapa al-wardatu al-jamilatu?
yang di atas enggak pakai alif lam, kenapa yang di bawah alif lam itu hanya sekedar contoh bahwa kalau man'ut bunga mawarnya itu pakai alif lam, maka sifatnya juga harus pakai lam. Jadi yang di depannya apa bentuknya, yang belakangnya harus ngikut seperti a, seperti apa yang di depan. Paham? Hei, paham rumus naqtun dan man'ut? Sirial, paham? Boleh enggak kayak gini? Hadza al-kitabu mufidun. Boleh enggak? Bolehnya gimana? Hadza al-kitabu mufidun. Bolehnya hadza kitabun mufi? Eh, katanya yang di depan ya? Ya oke, berarti salah-salah. Berarti gimana? Gini. Bukan kalau hadal kitabu mufidun itu bukan naat manut, tapi namanya mubtada khobar. Bedanya naat dan manut sama mubtada khobar, kalau naat manut depannya alif lam, belakang harus alif lam. Depan tidak, belakang tidak. Tapi mubtada khobar depan alif lam, belakang tidak. Itu mubtada khobar. Contoh al-faslu jamilun, berarti kelas itu indah. Paham? Berarti gimana? Coba satu lagi soal Ustaz ya, barangkali Ustaz yang salah ya. Berarti hadzal kitabu mufidun, betul salah? Betul. Hadzal kitabu mufidun, betul salah? Salah. Yang betul gimana? Hadzal kitabu al mufidu, paham? Tapi itu juga salah. Mufidu. Hadzal kitabu al mufidu ghalin. Buku yang bermanfaat ini mahal. Paham itu mubtada khobar. Paham enggak? Yang betul gimana? Yang nomor 2 itu bisa dijadikan soal. Nah, qara'tul kitaba mufidan, betul salah? Salah. Yang betul? Qara'tu al-kitaba al-mufida. Itu baru bukan, itu baru bukan mubtada khobar. Itu benar-benar naat man. Oh, paham? Ya, oke, okay, silap. Berarti intinya udah paham ya? Depan ya, harus alif lam, belakang harus tidak. Itu naat dan manut, depan tidak, belakang juga tidak. Itu ciri-ciri naat dan manut yang membedakan dengan mubtada khobar. Oke, sekarang kerjakan Rabihat tajiru al-amin. Ya kan, Nak? Ah. Kerjakan ya. Kerjakan, Pak. Iya, kerjakan. Sekarang. Sampai apa? Sampai apa, Nak? Ya enggak lah, bil masih lama, Nak. Kalau misalnya bil pertama aja belum bil kan? Berarti alhamdulillah kita efisien waktu ya. Efisien. Robiata jiru lamin artinya kan diloncat di kolom kosong itu artinya telah beruntung, telah untung ya, atau telah beruntung banyak. Atta jirul amin, pedagang yang jujur. Apa, Nak? Ya telah beruntung pedagang yang jujur. Amin jujur apa? Ya, amin jujur. Kalau enggak jujur apa? Apanya? Kalau enggak jujur ya salah. Dusta. Cinta. Apa itu? Apa itu? Itu cinta. Cinta lagi. Mau laguan? Iya, Pak. Makin kalian, Nak. Yakin. Tapi yang baru. Aduh, bahaya. Tapi yang baru. Pasti dia pakai laptop. Soal cari apa itu? Pak, tajiru aja tajinya, Pak. Apa? Tajiru aja tajinya, Pak. Ada tajinya apa enggak? Ya, ada ya, Pak. Itu hitam samsi. Jadi, Pak? Samsinya. Samsi ya. Nanti soalnya mau cek di video berikutnya. Siapa tuh ya, Pak? Dikacangin. Kalian ini.